Guys, sekarang kita petualang. Pulang. Guys, kita mau buka baju, guys. Boleh kan? Ya, aku bilang. Oke, guys. Kita sudah sampai di... Oke, men. Welcome back di libur yang ke-300 juta kali. Dan libur kali ini ya, dengan Daeng satu ini, kita mau gasar arah ke Bulukumba. Berapa lama perjalanan ke sana? 4 jam. Oke, 4 jam. Kita sampai setengah hari. Gas. Oke, guys, jadi sekarang kita tiba di Ceneponto dan kita lagi duduk sebentar karena perjalanan masih jauh, ada sekitar 500 km lagi, mungkin setengah hari lagi baru kita ribut sekali. Dan di sini banyak kincir angin, guys, karena Ceneponto sendiri itu artinya kincir angin, kata saya, tidak tahu kata orang-orang. Kita melanjut perjalanan lagi, jadi sampai jumpa di rumah ibu. Oke, guys, selamat pagi dan sekarang adalah hari pertama kita di Bulukumba dan kita tinggal di sini di rumahnya keluarga Destin. Jadi tadi pagi kita sudah bangun pagi, terus sarapan, tapi tadi ya tidak sempat rekam karena buru-buru karena kita mau pergi ke Bira. Dan sekarang kita lagi siap-siap mau pergi ke Bira. Jadi habis mandi, jadi sudah berganti, perempuan-perempuan tuh ada ganti di sana dan guys, everybody. Ayo, siap. Kita sudah siap. Ya, tapi kita sekarang jalan. Oke. Okay. Sekarang kita mau pergi ke gimana nih? Ke Bira kah? Kita ke Bira. Kita enggak paralang dulu. Yuk, itu tidak tahu apa itu. Kok belum mandi toh? Sudah, semuanya tinggal ganti. Ayo, guys. Oke. Okay. Ayo, guys. Cip. Kita jalan. Hitam sekali tuh. Iya, kita dapet di situ. Orang hutan. Oke, guys, kita sudah sampai di. Gila, bicara saja. Sampai di mana? Apa ya? Di hati kamu aja. Astagfirullah. Kita sampai di tempat wisata apa? Bulukumba. Apa larang? Hunter pakai kacamata. Jadi kita lagi menuju ya. Kemana ya? Di hati kamu aja. Cuaks. Awas, becek. Jadi kita harus permisi, guys. Kamu tahu perjalanan ini jauh sampai barang nih. Jalan ini pica-pica. Nah, baru kamu lihat apa? Kita nggak angkat-angkat, kita nih motor. Baru kamu lihat apa? Kita lihat orang hutan. Orang hutan tinggal di? Kecamatan aja. Orang hutan tinggal di rumah. Rumahnya di mana? Rumahnya di hutan. Itu semua cuma mimpi. I wake up in the morning looking at the mirror. I can see the blood in my eyes. Feel something hitting me so nice, you know I'm safe. Oke, guys, selamat datang di tempat wisata saya. Dan di sini seperti yang kamu lihat, tempat wisata saya itu laut ya, guys, bukan di sini. Kita anak pantai. Kita sekarang lagi di pantai, guys. Jadi kita mau mandi di pantai, jadi kita buka baju baru mandi di laut. Oke. My trip, my tour yang ngatur. Ini jalan-jalan dan ini silau, jadi kita pakai kacamata hitam ya, guys. Kita mau buka baju, guys, boleh kan? Oke, guys, kita sekarang sampai di mana? Di pantai. Sumpah, guys, dari sekian lama, sekian bertahun-tahun, akhirnya kita baru pertama kali ke tempat yang sebelumnya, guys. Selama ini kita cuma lihat di Instagram, sosial media, dan ini kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri, guys.
mata penyakit mana? Ini. Ngar mana matanya? Aden. Mana matanya? Aden guys. Mana mata? Guys, saya mau buka baju guys, kita mau mandi guys. Ayo guys, terus. Oke guys, terima kasih untuk sekian, terima kasih. Terus saya dikasih kekuatan, saya cuma ingin bisa terbang. Terbang ke mana? Hah? Ingin terbang. Terbang ini tuh melintas ini. Saya kalau diberi kekuatan, kalau kekuatan apa? Kekuatan. Tadi ingin kekuatan sampai setua. Ini. Kekuatan sampai tua maksudnya kekuatan apa? Apa kesehatan. Kesehatan. Aduh ini bagus tapi coba kalau orang yang gede-gede tidak punya kesehat, coba tolong alam itu dijaga ya, jangan sampai pada tempat ini. Jangan sembarangan. Ini alam bagus-bagus loh. Kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jangan sampai pada tempatnya guys. Jangan dicontoh. Waduh, saya punya ini terbang. Oke guys, jadi sekarang kita sudah selesai foto-foto, sudah selesai kebersamaan, sudah selesai 0,6, 0,100 dan mana? Pada akhirnya kita tidak mandi di sini guys, karena ini bertebing-tebing, jadi baru tidak bisa sampai ada di sana, air. Oke guys, selamat tinggal Apalarang. Kapan-kapan kita Apalarang ke sini lagi. Pesan-pesan untuk orang yang buang sampah sembarangan di laut. Bisa cuma bilang kamu jangan buang sampah sembarangan, nanti ini banjir. Ay banjir lah. Ini laut berbanjir nih. Sekarang kita jalan keluar kemana? Mana? Sana. Tapi sebenarnya lebih enak di dalam. Berku bilang. What's up geng? Jadi sekarang tuh setiba di mana? Barat. Di Bara, bukan di Bira. Kita ke Bara karena katanya anak-anak bilang di Bira tuh terlalu padat, ramai dan banget. Dan pada akhirnya di sini juga padat. Yes. Dan tipu-tipu banyak. Oke, jadi sekarang kita tiba di pantainya dan sekarang kita akan mandi. Karena tadi tuh untuk pakai foto-foto saja. Kalau sekarang kita mandi. Terus ini cuma ada sip. Jadi kita mandi. Dulu. Hello.